Kalau neng gelis asal Tasikmalaya ini, apakah akan berhasil memukau dewan juri? Oke, sayang, siapa namanya? Reva. Reva. Oke, Reva. Siapa yang pilihin sepatu kamu? Apa? Siapa yang pilihin sepatu kamu? Ayah. Ayah? Silakan ayah. Silakan ayah. Silakan Reva. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik teman istimewa ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusri yang sedang bekerja. Mengendarai kuda supaya baik jalannya. Hey! Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Oh! Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk suara sepatu kuda. Kamu kayaknya kesusahan ya mau jalan sana sini sana sini. Padahal lagunya kan sebenarnya lagu anak-anak yang ceria gitu. Yang bisa kemana-mana gitu. Iya. Gini, kamu nyaman gak pakai heels itu sebenarnya? Wow, Kak Tara perhatian banget. Coba lihat ke belakang, lihat ke belakang coba. Nyamping. Wow. Itu pas ya sama kaki kamu ya? Pas. Coba, pas. Aku bandingin sama punya Kak Winda. Kak Winda maju coba. Apaan nih? Coba Kak Winda lihat Kak Winda. Ini kakak, Onti maju Onti. Ya, jangan dong, tinggian dia Kak. Coba lihat Onti. Apaan? Coba aku mau lihat. Aduh, apaan? Coba dari lihat samping. Belakangnya Onti. Dua-duanya, dua-duanya ke belakang coba. Lihat belakang aja gitu Onti bisa kelihatan tuh bedanya. Set, sayang. Tuh, kamu loh. Coba. Onti paling 7 cm ya? 5. 5 cm. Dia berarti 9 ya? Kamu berapa cm ini? Enggak tahu. Oh enggak tahu. Coba itu lagu yang tadi coba. Coba kita mainin. Tadi bisa gerak enggak? Minggu. Oh, sama anak-anak kesel ya. Yang tadi. Takut. Iya. 1 2 3 set. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Mengendarai kuda supaya baik jalannya. Hey, tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk suara sepatu kuda. Kamu kelebihan tuk tik tak tik tuknya. Oke, Reva ya. Salut buat Reva. Reva memang Reva bilang katanya nyaman pakai sepatu itu ya. Terus juga Reva bilang Reva bisa. Tapi beberapa penyanyi aja udah enggak pernah pakai sepatu tinggi loh Reva. Agnes Monica udah enggak pernah pakai sepatu tinggi kalau nyanyi dan nari. Gitu. Takut ada apa-apa karena kamu masih kecil sayang. Tulangnya juga masih enggak kuat gitu. Kalau mama lihatnya di situ. Jadi kamu juga enggak nyaman tadi nyanyi pada awalnya pas dilihat. Ya? Aku juga, kamu juga masih kecil, harusnya ada sneakers wedges gitu kan ya sekarang. Lebih lucu gitu, karena kamu masih kecil. Lebih imut jadinya gitu. Kalau buat Onti sih, sebenarnya itu pilihan sih. Selera kamu kalau mau pakai kayak gitu, cuman ini masukan dari kita. Kalau anak kecil, kamu usia berapa? 11 tahun. 11 tahun, gitu akan terlihat lebih di umurnya kalau pakai sepatu yang sesuai di umurnya juga. Suaranya gimana, Onti? Gimana apa suara? Kalau untuk suara sih, kamu bisa nyanyi, tapi powernya juga masih kurang sih sebenarnya. Iya. Power kamu harus tambahin, harus berlatih lagi. Dan satu harus disesuaikan. Aku mau nanya, penyanyi favorit kamu siapa? Agnes Monica. Nah, Agnes Monica padahal ya. Oke, silakan Mama. Jadi maaf sekali sayang ya untuk sekarang. Sekarang belum bisa ke babak selanjutnya. Bye-bye. Sayang sekali, Reva belum berhasil.